back to Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Fans The United yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Setan Merah. Harry Maguire angkat bicara soal insiden di Everton, saya jatuh, ditendang, dicaci maki pula. Apes benar Harry Maguire, back Manchester United. Saat lagi jatuh usai kena tendang kiper Everton Jordan Pickford, Maguire kena maki pula oleh pemain lawan lain. Terselip pula insiden yang melibatkan Pickford dengan Maguire di laga tersebut. Bola tendangan bebas Juan Mata tak kuasa ditangkap Jordan Pickford dan bola liar coba diserobot Harry Maguire. Pada momen tersebut kapten Manchester United itu berada di antara dua pemain Everton, yakni Pickford dan Michael Ken. Tendangan Pickford yang hendak membuang bola tampak mengenai tubuh Maguire. Akibat insiden itu sendiri Harry Maguire sempat berlutut tampak kesakitan. Nah pada saat itulah datang hujatan dari kapten Everton Seamus Coleman, yang tampaknya percaya itu semata aksi tipu-tipu dari Maguire agar dapat penalti. Mengingat laga di Goodison Park ini tak dihadiri penonton, mikrofon di tepi lapangan pertandingan turut menangkap makian Coleman ke arah Maguire. Hal itu tak luput dari perhatian penonton di rumah, yang langsung ramai membahasnya di media sosial Twitter. Usai laga itu sendiri, Harry Maguire mengamini keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti buat Manchester United. Ia bahkan mengaku mungkin sudah membuat pelanggaran kepada Jordan Pickford sebelum kena tendang. Menurutku pribadi memang bukan penalti. Aku merasa mungkin diriku sudah mendorong Jordan sebelum itu. Aku tahu semua orang mungkin berusaha mengkritiknya karena menjatuhkan bola, tapi aku merasa sudah mendorongnya, ucap Maguire seperti dilansir TalkSport. Empat pelajaran yang bisa diambil Manchester United setelah hancurkan Everton. 1. Manchester United beruntung punya Bruno Fernandes. Satu hal yang menjadi sorotan di pertandingan ini adalah peran besar Bruno Fernandes. Playmaker asal Portugal ini berhasil membangkitkan semangat Manchester United. Pasalnya Setan Merah tertinggal lebih dahulu di laga ini, dan ia berhasil mencetak dua gol untuk membalikkan situasi. Tidak hanya itu Fernandes juga membuat satu assist yang cantik sehingga Edinson Cavani mencetak gol pertamanya untuk United. 2. Lukaku semakin gacor bos. Pemain Manchester United lain yang tampil bersinar di laga ini adalah Lukaku. Shaw sendiri sudah tampil apik sejak laga melawan Istanbul Başakşehir. Namun di laga melawan Everton ini ia kembali tampil ciamik. Ia membuat umpan lambung terukur sehingga bola bisa ditanduk Bruno Fernandes dan menjadi gol penyama kedudukan. Ia juga sigap saat membantu meredam serangan Everton. Namun sayang ia harus ditarik keluar karena mengalami cedera hamstring di laga ini. 3. Sudah, Martial diistirahatkan saja atau dijual di bursa transfer Januari mendatang. Salah satu pertimbangan yang mungkin bisa diambil Solskjaer adalah ia lebih baik mencadangkan atau jual Anthony Martial. Untuk pertama kalinya sejak 3 pekan yang lalu, Martial menjadi starter di laga Liga Inggris. Namun sang striker minim kontribusi di laga ini. Ia tidak melepaskan satupun tembakan di laga ini. Dan ia juga sering terlihat malas-malasan tidak mau lari mencari ruang. Jadi lebih baik Solskjaer memberikan kesempatan kepada Edinson Cavani yang mulai menemukan ketajamannya kembali. 4. Ole masih belum aman. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah posisi Solskjaer masih jauh dari kata aman. Sepekan terakhir isu pemecatan Solskjaer tengah santer terdengar. Namun kemenangan ini sedikit banyak meringankan beban Solskjaer atas tekanan-tekanan yang menimpanya. Namun apakah Ole sudah aman dari pemecatan? Tentu tidak. Tambahan 3 poin di laga ini hanya membuat United naik ke peringkat 13. Jadi United harus bisa mempertahankan momentum positif ini jika Solskjaer masih ingin menjadi manajer Setan Merah. Apakah Ole Gunnar Solskjaer masih menggunakan formasi 4-4-2 Diamond setelah mengalahkan Everton dengan formasi 4-2-3-1? Manchester United memetik kemenangan di pertandingan pekan ke-8 Liga Inggris. Bertandang ke Goodison Park, markas Everton, Setan Merah menang dengan skor meyakinkan 3-1.
Pada laga ini, Manchester United sebenarnya tertinggal lebih dahulu berkat gol Bernard di menit 19. Namun United berhasil bangkit berkat dua gol Fernandes di babak pertama sebelum Cavani mengunci kemenangan Setan Merah di penghujung laga. Kemenangan ini suatu kebahagiaan yang menyejukkan bagi Manchester United. Pasalnya satu pekan penuh mereka banjir kritikan akibat menelan dua kekalahan beruntun melawan Arsenal dan Istanbul Başakşehir. Dari kemenangan 3-1 di Goodison Park itu, ada beberapa poin yang bisa jadi catatan bagi Setan Merah agar mereka bisa melanjutkan performa apik ini. Satu hal yang perlu dipertimbangkan Manchester United adalah dalam waktu dekat mereka tidak perlu memainkan skema 4-4-2 Diamond lagi. Ini terbukti di dua pertandingan kontra Arsenal dan Istanbul Başakşehir, permainan United kurang maksimal. Karena empat gelandang mereka masih belum bisa menempatkan diri dengan baik. Sementara melawan Everton, United menurunkan skema 4-2-3-1 dan mereka terlihat nyaman bermain dengan formasi ini. Jadi demi mendapatkan hasil yang lebih baik, mereka kayaknya tidak perlu memainkan 4-4-2 Diamond hingga mereka benar-benar menguasai formasi itu. Usai mencetak dua gol, gaya main Bruno Fernandes justru bikin Solskjaer frustrasi. Ole Gunnar Solskjaer membuat pengakuan mengejutkan. Pasca laga melawan Everton, Solskjaer menyebut cara bermain Bruno Fernandes justru membuatnya merasa frustrasi. Fernandes punya peran yang sangat penting di Manchester United. Sejak dibeli pada Januari tahun 2020, Fernandes tak tergantikan di lini tengah dan menjadi pemain dengan performa yang konsisten. Bruno Fernandes tampil sangat menentukan di laga melawan Everton. Bukan hanya lewat gol dan assist, tetapi juga semangat juangnya. Fernandes menjadi inspirasi bagi pemain Setan Merah lainnya. Performa yang luar biasa dari Fernandes. Tentu saja, dia memimpin para pemain, dia punya hasrat dan tekad yang kuat. Dia ada di mana-mana di lapangan, buka Solskjaer. Di sisi lain, dengan tekad yang terlalu besar itu, Solskjaer justru kerap dibuat frustrasi oleh Fernandes. Sebab, pemain 26 tahun tersebut beberapa kali meninggalkan posisi di mana harusnya dia berada. Kadang, hal itu justru membuat saya frustrasi, kadang-kadang umpan balik dimainkan di tempat seharusnya dia berada dan dia tidak di posisinya. Tadi, Anda tahu, punya pemain yang memotivasi tim, Anda harus sangat senang, katanya. Bukan hanya Solskjaer, Harry Maguire juga memberikan pujian pada Bruno Fernandes. Sang kapten sangat senang melihat aksi dan kontribusi Fernandes. Luar biasa penampilan Fernandes hari ini, kata Maguire. Bruno Fernandes berbicara di lapangan dan saya senang dia punya beberapa gol atau apapun sebutannya, satu gol dan satu assist. Tapi dia brilian di luar sana dan membantu kami menang, kata Maguire. Harry Maguire kerap jadi sasaran netizen, kapten Manchester United iri bilang bos. Kapten Manchester United, Harry Maguire, melihat klubnya banyak jadi sasaran tembak caci maki serta ledekan dari mana-mana. Apalagi saat performa timnya sedang tak bagus. Minggu lalu, United dua kali mengalami kekalahan beruntun yaitu atas Arsenal di Liga Premier Inggris dan Istanbul Başakşehir di Liga Champions Eropa. Maguire menyadari hujatan banyak dilayangkan terhadap timnya. Lalu dia punya teori sendiri mengapa United banyak jadi sasaran makian serta ledekan, khususnya di sosial media. Di klub ini satu hal yang saya perhatikan selama saya di sini, saya sudah berada di sini 1,5 tahun, dan kami klub yang paling banyak dibicarakan di dunia, katanya dilansir Sports Mall. Mengapa? Karena kami adalah klub terbesar di dunia. Orang-orang tidak ingin kami melakukannya dengan baik. Mengapa? Mungkin karena kesuksesan yang kami alami di masa lalu, kata bek yang juga jadi andalan di pertahanan timnas Inggris ini. Maguire mengakui banyak reaksi dari para pemain melihat hujatan yang bahkan bukan hanya datang dari haters, tapi penggemar mereka sendiri. Kemenangan atas Everton 3-1 menjadi bukti skuad United belajar dan ingin bangkit dari keterpurukan dan menjawab cacian tersebut. Kami bereaksi dengan baik terhadap dua hasil buruk. Kami merasa kami berada di jalur yang benar setelah Leipzig kemenangan 5-0, dan kami mengecewakan diri kami sendiri saat melawan Arsenal minggu lalu. Ujar Harry Maguire.